Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali untuk kita belajar Bahasa Melayu Tahun 5. Tajuknya, Peribadi Yang Baik. Biasa kita dengar, peribadi yang mulia. Apakah peribadi yang baik? Sama-sama kita belajar pada hari ini. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat memahami ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks dengan kemahiran pada hari ini berfokuskan kepada kemahiran tata bahasa. Lihat gambar ini, gambar yang pertama menunjukkan seorang pemuda sedang menolong seorang lelaki tua yang bertongkat. Manakala gambar yang kedua pun menunjuk seorang murid di dalam sebuah kelas yang sedang menyapu sampah. Ini merupakan antara amalan mulia ataupun kita boleh kata juga amalan baik. Banyak lagi amalan-amalan baik dan amalan mulia yang kita akan pelajari pada hari ini. Kemahiran tata bahasa pada hari ini kita akan berfokuskan kepada dua, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Lihat dulu apa yang dikatakan ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Contoh, Ali membaca buku. Ali itu adalah pelaku. Manakala membaca itu adalah kata kerja transitif. Manakala buku itulah objek. Jadi, ayat aktif mengutamakan pelaku. Pelaku tu di depan. Orang. Ali. Kita tengok ayat pasif ni pula. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek kata kerja transitif daripada pelaku. Contoh, buku dibaca oleh Ali. Tengok, buku tu adalah objek. Kata kerja transitif dibaca. Manakala Ali pelaku. Pasif, buku di hadapan. Aktif, Ali di hadapan. Ali ialah pelaku. Buku ialah objek. Mudah saja. Ayat aktif mengutamakan orang. Manakala ayat pasif mengutamakan benda. Lihat contoh ayat aktif dan ayat pasif. Nombor satu, saya menendang bola itu. Ayat pasifnya, bola itu saya tendang. Nombor dua, kami sedang membaca buku. Ayat pasifnya, buku sedang kami baca. Nombor tiga, awak perlu mengemaskan beg itu. Beg itu perlu awak kemas. Nombor empat, mereka sedang menanam pokok bunga. Pokok bunga itu ditanam oleh mereka. Tadi cikgu dah bagi tahu, ayat aktif dia akan bermula dengan orang, pelaku. Tengok nombor satu, saya. Nombor dua, kami. Nombor tiga, awak. Nombor empat, mereka. Ayat yang bermula dengan watak orang dahulu. Now, okay? Itu ayat aktif. Tengok pula ayat pasif. Ayat pasif tadi cikgu kata dia bermula dengan benda. Okay? Pelakunya jatuh di hadapan. Okay? Benda, sorry. Ya. Bendanya jatuh di hadapan. Contoh, bola nombor satu. Nombor dua, buku. Nombor tiga, beg. Nombor empat, pokok bunga. Untuk lebih mudah, ayat aktif mula dengan orang. Ayat pasif mula dengan benda. Untuk lebih jelas, mari kita tengok dalam buku teks. Tajuk dalam buku teks pada hari ini iaitu peribadi yang baik. Tengok contoh. Cikgu Zakwan menayangkan montaj tentang peribadi murid yang boleh dijadikan suri taladan. Beliau meminta murid-murid menerangkan setiap babak. Babak pertama, situasi di dalam sebuah bilik. Ayat aktifnya, hakim menyelesaikan kerja sekolah sebelum keluar bermain. Jadi kamu kena tukar menjadi ayat pasif. Babak kedua, gambar orang sedang bermain badminton. Ayat aktifnya berbunyi begini. Hakim lebih menggemari aktiviti riadah berbanding dengan permainan gadget. Tukarkan kepada ayat pasif. Babak ketiga, di dalam bilik komputer. Ayat pasifnya, kemudahan teknologi untuk pembelajaran perlu kita utamakan. Sekarang, kamu kena tukar jadi ayat aktif. Manakala babak keempat, di dalam sebuah kelas. Situasi murid dan guru sedang mengajar dan belajar. Okey, ayat pasifnya berbunyi, hakim kena puji oleh guru kerana selalu bertanya jika tidak faham. Tukarkan kepada ayat aktif. Jadi cikgu anak harap anak-anak murid semua cuba dahulu. Selepas ini kita akan berbincang. Sekarang mari kita teruskan kepada cara menukar ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya ayat pasif kepada ayat aktif. Mari kita bincang bersama-sama. Nombor satu. Hakim menyelesaikan kerja sekolah sebelum keluar bermain. Itu ayat aktif.
wataknya hakim di depan. Tukar kepada ayat pasif, kerja sekolah diselesaikan oleh hakim sebelum keluar bermain. Nombor dua, juga ayat aktif, iaitu hakim lebih mengembari aktiviti riadah berbanding dengan permainan gadget. Tukar kepada ayat pasif, jawapannya iaitu aktiviti riadah lebih digemari oleh hakim berbanding bermain gadget. Nombor tiga, berhati-hati sikit. Nombor tiga ni bermula dengan ayat pasif. Kemudahan teknologi untuk pembelajaran perlu kita utamakan. Ingat ayat pasif, macam mana nak tukar kepada aktif? Kita perlu, bila jadi aktif, kita di hadapan. Kita perlu untuk mengutamakan teknologi untuk pembelajaran. Okay, nombor empat ni adalah ayat pasif. Tetapi berhati-hati sikit nombor empat ni, tengok. Hakim kena puji oleh guru kerana selalu bertanya jika tidak faham. Ayatnya adalah ayat pasif, kena puji. Manakala kelebih tukar kepada ayat aktif, bermula dengan guru memuji atau guru memuji aktif. Hakim, guru memuji hakim kerana selalu bertanya jika tidak faham. Sama juga dalam kelas, kalau kamu tidak faham sesuatu apa yang belajar, bertanya supaya jangan kamu terus dalam keadaan keliru dan sebagainya. Sebagai kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu amalan baik. Berkaitan dengan amalan baik ataupun kita boleh panggil amalan mulia. Lagi satu kita boleh panggil juga amalan positif. Contoh di sini tengok amalan positif apa dia? Satu, menyempurnakan tugas dan amanah. Yang kedua, berilmu dan berpengetahuan luas. Yang ketiga, mengutamakan keadilan. Yang keempat, sedia berkorban. Yang kelima, berkemas dalam berpakaian, pemikiran dan tindakan. Yang keenam, jimat cermat dalam segala aspek. Tujuh, bekerjasama dan saling hormat menghormati. Dan akhir sekali, tertib dan baik, budi bicara. Ini juga termasuk dalam amalan mulia, amalan baik. Kita panggil dia amalan positif. Kalau negatif adalah sebaliknya. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini berkaitan dengan tajuk peribadi yang baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat membuat kerja semua. Bye.